Halo guys, apa kabar semuanya ya? Saya kali ini ditemenin sama Mbak Syifa. Yes. Jadi kita lagi ada di Auto 2000 Ciledug. Mbak Syifa ini adalah sales counter Auto 2000 cabang Ciledug. Kita ngomong-ngomong ya, Saya kalau review itu sekarang Mbak, saya bukan sekedar saya review, tapi saya review adalah berdasarkan kebutuhan customer nih, kebutuhan calon customer. Pengalaman saya kan 15 tahun. Oke. Okay. Mbak berapa tahun? Aku 18 tahun dong, Mas. Jadi tidak perlu diragukan 2000. Lagi, insya Allah amanah ya Mbak ya? Insya Allah amanah. Ibaratnya A bilang A, B bilang B ya. Jadi Mbak melayani customer bukan berdasarkan kebutuhan Mbak kan? Berdasarkan kebutuhan customer, kebutuhan customer. Kita sesuaikan. Ya. Jadi kali ini di belakang saya ini udah ada Innova Zenix Hybrid yang ini paling mahal ya. Ini kebetulan tipe yang paling tinggi Mas Teguh, yang tipe Q Hybrid TSS Modelista. Teman-teman kalau misalnya mau datang ke sini, patokannya gampang, tinggal depan Universitas Budi Luhur. Depan Universitas Budi Luhur. Paling gampang. Kalau mau naik busnya bisa juga ya. Bisa langsung turun di depan showroom kita. Turun di halte-nya sini ya, kalau misalkan lagi mager kena macet. Tapi sekarang udah nggak macet ya? Udah nggak macet sih, karena udah ada busway kan. Ya. Mbak, ngomong-ngomong nih Mbak, ini kan varian paling mahal nih ya. Harganya berapa sih nih? Kalau yang ini banget ya Mas ya, ini 624.700. Dan saya kemarin suka liatin tuh ada warna yang bagus tuh warna putih. Putih ya? Putih ya, putihnya kita sekarang ini nih Mas, premium color. Premium color ya. Jadi dia putihnya itu metalik kayak udah sekelas Alphard, Camry gitu. Ya. Infonya Mbak ada promo-promo apa di bulan ini? Oke. Okay, terus kenapa belinya sekarang? Kenapa kan memang pasti promo akhir tahun ya? Iya. Kenapa nggak Desember gitu? Oke. Okay. Jadi kenapa harus beli Zenix sekarang? Ya. Karena harga sekarang ini sama aja sama harga Desember nih Mas Teguh. Tapi benefitnya kalau bisa diproses saat ini, setidaknya kan kita masih bisa pakai mobil ini 3 bulan sebelum dia pergantian tahun. Yeah. Tapi kalau benar Mas Teguh atau customer belinya pas banget di Desember, baru pakai seminggu dua minggu mobil udah berumur 1 tahun kan kalau udah masuk ke Januari. Oh, iya. Sementara harga dan promonya untuk akhir tahun ini sekarang udah masuk kategori promo akhir tahun Mas Teguh. Iya, biasa. Saya ngerti banget tuh dulu zaman dulu saya masih jadi sales ya. Orang suka bilang, "Tanggung kah beli Desember? Nanti belinya pas awal tahun aja." Padahal namanya ganti tahun, ya. Pasti ganti harga, ganti naik harga nanti pajak. Nunggu harga BBN lah, perubahan dan segala macam dan kalian nggak bisa liburan tahun baru pakai mobil baru. Betul. Dan nanti kalau kalian beli di Desember udah pasti stoknya seadanya, warna seadanya, nggak bisa pilih tipe. Ya gitu. Yang jadi sisa saja. Betul. Jadi saya bukan karena apa ya? Berdasarkan pengalaman aja sih gitu loh. Jadi pengalaman waktu masih jadi keluarga Auto 2000 ya, Mas. Saya keluarga Auto 2000 banget lah. Jadi kalau kelebihannya kalau beli di Auto 2000 nih, saya masih ingat nih ya. Udah pasti free spare part. Free spare part, free oli selama 3 tahun. 3 tahun. Jasanya juga pastinya ya. Masih ya. Pasti. Terus udah gitu Astra World ya. Astra World. Terus sekarang kita lagi ada bunga 0% Mas Teguh. Oh iya. Mau kredit tanpa bunga bisa. Tapi untuk detailnya nanti udah bisa. Udah langsung telepon. Bisa japri saya. Langsung telepon WA Mbak Syifa di berapa nomornya, Mbak? Di 0817-81-2000. Mbak main Instagram nggak, Mbak? Main Instagram. Instagramnya apa, Mbak? Instagramnya gampang banget. Cari aja Toyota Ciledug. Toyota Ciledug, nanti saya taruh di layar aja. Nah, ini mungkin yang paling krusial nih ya, teman-teman, Bapak Ibu semua pastinya. Kalau dulu orang mau beli mobil listrik kan takut nih, ya dong? Mobil listrik, oh iya. Pengalaman kalau saya kemarin, saya seharian keliling di Lalah, tempat charger di tempat di mall itu yang tempat saya kerja, rusak kan? Rusak. Wah, carinya muter-muter. Kalau ini setidaknya nggak perlu pusing ya? Ini ngecasnya gimana Mbak ngecasnya? Ngecasnya dia dari mesin bensin ya Mas Teguh. Jadi kenapa kelebihan hybrid ini sangat sangat ideal untuk saat ini ya Mas ya? Karena kan kalau full listrik butuh charger charger third party nih. Nah kalau ini dia bisa ngecas dirinya sendiri. Karena double engine. Nah ketika mesin bensinnya bekerja, dia ngecas mesin listriknya Mas. Jadi total penggunaan bahan bakarnya itu bisa average 1 banding 20, 1 banding 21, irit banget. Tapi saya sudah tahu jawabannya di sini, pasti nanti ngomong, ya Avanza saya juga bisa segitu, kali saya bisa segitu. Tapi powernya beda. Betul, kan nggak tahu ya, ini sebuah Innova gitu loh, sebuah Innova yang dimana tuh mobil legendaris gitu kan. Legend mobil banget. Legend. Ini berarti generasi ke-7 kalau nggak salah ya. Generasi ke-7, Zenix. Iya, Zenix. Masih ada nama kijangnya nggak, Pak? Masih ada sih harusnya ya, Kijang Innova Zenix. Tenang aja buat teman-teman yang masih cinta, kan mesin ini kan sekarang berarti cuma ada dua ya, bensin dan
hybrid. Kalau teman-teman kemarin masih ada pengen yang dieselnya? Masih ada? Diesel kita masih ada sih, memenuhi kebutuhan pengguna diesel ya, Mas. Kita masih memperpanjang generasi Reborn dengan mengusung mesin diesel, manual dan otomatis masih bisa. Udah langsung telepon Mbak Syifa aja, telepon WA nanti tanya-tanya lebih lanjut atau langsung datang ke Auto 2000 Ciledug. Ya sudah, kita langsung review aja ya. Ini kalau kita lihat di sini ya, modelnya ini kok kayak crossover ya? Iya. Kayak crossover. Kalau di luar gitu mirip sama Toyota Highlander ya? Highlander ya. Ganteng banget ya, Mbak ya? Ganteng banget. Ini apa dengan sih? Apa namanya? Dengan mengusung sistem aksesoris Modelista ini nih, Mas, nih. Sama trapezoidal grill. Iya. Jadi sekilas ini kayak mirip masih yang Reborn punya tapi beda, kayak di sini ini warna hitam ya, kan? Ini juga warna hitam ya kan? Nah, ini logonya juga spesial ya. Jadi kayak ada Mika-nya, terus di sini ada kamera 360-nya ya, Mbak ya. Di sini ornamen chrome, lampunya sudah LED semua sudah dan full yang LED. Saya liatin spesial di sini DRL-nya itu bisa berubah jadi lampu sein. Iya. Terus ini body kit Modelistanya ya. Ini Modelistanya iya. Jadi menambah kesannya gagah, dan fashion. Fashion banget ya. Nih. Iya. Dari depan Modelista body kit, terus dari samping juga ya, Mbak ya. Iya. Nih. Ya, ada set skirt Modelista juga. Ya. Oke, coba mau lihat belakangnya, Mbak? Boleh. Oh ya, belakangnya juga body kitnya Modelista juga ya. Ini warnanya ya. Tuh kayak satin chrome begini ya. Iya, satin Modelista. Chrome. Ganteng ya. Mbak Syifa, ini saya tahu. Ini dulu tuh saya pikir kecil loh, ternyata gede banget ya. Gede. Dan ini ya, menindaklanjuti kegelisahan teman-teman, Bapak Ibu semua yang dulu saya sering banget kalau komplain ya Innova tuh, Innova-nya boros banget, apalagi bensin kan, Innova-nya boros banget, harusnya sih enggak ya? Harusnya kalau Innova yang zaman dulu kita bicara nih, Innova generasi zaman dulu dibilang boros sebenarnya itu sesuai dengan bobotnya, CC-nya, 2000 cc, powernya gitu, apa namanya, kenyamanannya gitu loh Mas. Nah tapi untuk mengatasi hal tersebut kita membuat improvement Mas. Jadilah si Jenik ini dengan mengusung mesin hybrid double engine, ini jadi mobil yang paling irit banget saat ini. Satu banding berapa Mbak? Satu banding 21 dong. Untuk ukuran Innova itu udah irit banget loh. Satu bahkan banding lebih 21. Irit dibandingin Innova diesel dulu ya. Iya, Innova diesel 1:10, 1:12 paling irit. Dan kalau saya baca-baca nih, saya sudah baca, saya sudah ukur. Dia itu wheelbase-nya jadi 2850. Iya, betul. Jadi Mas. Panjang banget. Otomatis kan bikin lebih lega ya kan? Lega kabinnya. Ya, kalau di atas kertas, wah mesinnya sih tenaganya cukup gede ya. Mesin bensinnya 152 loh. 152. Terus si yang mesin 113. Torsinya dia 187 yang 187. Bensin, yang si mesin listriknya 205. Wah, cukup powerful banget ya. Oke, sekarang kita ngomongin safety, Mbak. Saya tahu si Zenix ini sudah ada TSS 3.0. Nah, kita coba nih kita nyalain dulu deh. Iya. Kita nyalain dulu ya, tuh biar tahu. Jadi tentunya sudah dilengkapi dengan smart entry, ya kan? Kuncinya sudah keyless. Keyless dan immobilizer. Immobilizer, udah bisa buka power back door juga. Nah, si TSS sendiri ini teman-teman ya, itu udah pasti ada namanya pre-collision warning, ya kan? Yes. Terus udah gitu ada blind spot monitoring, ada lane departure warning juga, dan yang spesial adalah sudah adaptive cruise control. Ya, jadi itu kepake banget kalau kayak misalnya kita kalau cruise control biasa itu kan cuman apa ya namanya? Dia stabil konstan di, aja. Sedangkan kalau udah adaptif dia pada diikuti. Saat mobil depan pelan dia ikut pelan. Safety banget. Safety banget ya.
Terus udah ada kamera 360 juga ya, Mas? Ya? Kamera 360 sudah ada, ya kan? Oke, Mas Teguh. Jadi di Genix ini, kita sempurnakan lagi dengan fitur sunroof dong. Jadi yang mau dapetin sensasi Alphard, udah bisa dapet di Genix Q ini dengan harga ya hampir 600-an. Hampir setengahnya. Ih, gede banget sih pakainya, Mbak. Coba mau bukain, Mbak. Boleh? Penasaran nih. Coba ya. Ini satisfying banget loh. Saya tuh paling suka kalau mobil tuh bisa dibuka kayak gini. Kalau malam-malam ya, Mas ya, dibuka aja panoramiknya, bisa lihat bintang dong. Seru. Bisa dibuka loh. Wah, mobil ini sangat kampanyeable ya. Kampanyeable. Kalau lagi ke daerah yang gunung-gunung mau dibuka biar sejuk. Iya, udah gitu nih ada ambience lain juga, jadi menambah kesan lebih mewah banget dan bikin kesan lebih lapang ya. Lebih dan mungkin teman-teman bisa lihat sendiri nih, tinggi Mbak Shiva berapa? Aku 163. 163 sama ya, kita 163 nih. Udah cukup lega gitu ya. Iya nih, headroomnya sangat lega. Legroomnya juga lega nih, Mas. Oke, ini bisa ditutup kayak gini doang kalau misalkan panas. Iya. Malam-malam sih paling topnya kalau buka gini. Bisa buat menatap bintang ya, Mbak ya. Jadi kalau dulu orang beli Innova adalah aduh sayang mahal-mahal enggak ada panoramik. Yang sekarang udah dikasih udah langsung gede. Kasih. Bukan sunroof doang tapi panoramik ya. Panoramik. Ini udah captain seat nih, Mas Teguh. Yes. Dan bisa diperhatiin juga ya untuk bahan joknya, ini kita udah pakai kulit. Udah lapis kulit jadi lebih luxury ya. Iya, pasti lebih mewah. Terus juga gampang dibersihkan. Dibersihin. Dan memang kalau mobil mewah pasti jok kulit ya. Jok kulit dong. Terus juga ini nih, Mas, dia udah electric seat ya. Terus dia ada ini nih, ottoman. Oh iya, ini ya. Udah elektrik ya. Sudah elektrik. Jadi mungkin teman-teman tadi banyak yang ngomong, "Mas, kok depan belum elektrik?" Lawong yang beli mobil Innova ini biasanya duduknya di mana? Duduknya di tengah. Makanya dikasih pemandangan nih. Otomensi. Kenyamanan. Sama ini, untuk rear seat entertainment-nya, double. Ada dua lagi ya? Ada dua. Ini ukurannya sama ya, Mas, dengan yang depan 10 inci. Gitu. Ini bisa nonton Netflix? Bisa Netflix, YouTube. Connect dari handphone. Oh, bisa ya, Spotify juga. Spotify, pokoknya apa aja yang ada di handphone, kita bisa migrasi ke layar ini. Dan gitu. Saya kasih tahu ya, teman-teman. Kalau kalian pakai mobil ini, nggak bakal tuh saya bikinin video kayak kemarin. Saya bikin video ya. Mobil elit itol sulit. Oh, oke. Karena kenapa? Iya, karena belum ada NFC-nya. Ini sudah ada. Ini udah ada NFC-nya. Jadi bisa ngecek itol gitu. Bisa itol sama flash BCA. Mbak, rasanya nggak afdol mobil keluarga kalau kita nggak cobain baris ketiga. Oh iya. Tapi teman-teman lihat dulu nih, baris keduanya cukup tinggi. Tinggi saya 163, cukup tinggi kepalanya. Jarak kakinya juga cukup luas nih. Mbak Shiva aja luas banget. Iya. Gak afdol ya, coba kita baris keduanya. Okay, dan nenek kalau bangun aptensi tinggal masuk aja. Oke, saya coba duduk di baris ke sini. Nah. Oke. Okay. Kelihatan nggak? Ya, cukup lega ya. Lega jarak banget. Kaki cukup lega. Kepalanya cukup juga. Oka. Nih, kalian bisa lihat ya. Di sini juga ada. Pastinya, terus ada headrest-nya juga. Berarti di sini bisa 3 orang. Sebenarnya bisa bertiga. Karena kita sediain safety belt-nya 3, Mas. Iya, bisa 3, berarti 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 penumpang. 7. Yes. Oke ya. Nih, guys, selain ada tombol lock dan unlock, ini tentunya sudah ada power back door. Tinggal cara pakainya bisa dari sini atau dari sini nih. Eh, malah kekunci. Kita buka dulu. Nah. Sebenarnya dia bisa pakai juga sih, pakai voice command ya. Hai Innova, buka pintu. Kayak gitu bisa juga ya, Mbak ya? Bisa juga voice command. Nih, bagasinya udah cukup gede dan ada tempat penyimpanan rahasia. Secret compartment. Jadi nggak kelihatan. Terus ini udah ada headrest-nya juga, jadi memang udah bisa buat 3 baris. Ban serepnya letaknya ada di bawah. Untuk nutup, ada 3 cara. Pakai voice command, bisa pakai ini langsung nutup, bisa pakai ini langsung ngunci. Jadi kalau ini pakai nutup langsung ngunci, dia juga ada jam protection juga ya, Mbak, nggak perlu takut kejepit ya sebenarnya gitu ya. Liatin lampunya. Jam protection. Nanti lampunya langsung nyala, berarti dia otomatis langsung terkunci, jadi aman banget. Jadi ini mobil memang ya bentuknya sudah kayak SUV tapi MPV gitu ya, keren banget nih tampak belakangnya tuh. Antenanya sudah Sakvin, rear spoiler, defogger, kamera juga sudah ada. Lampunya sih ganteng banget ya, Mbak ya. Nih, emblemnya tetap ada kijang tapi kecil. Innova Genix yang sebelah sini ya, Q hybrid. Hybrid dan ada aksen warna birunya. Ini tanda hybridnya, hybrid-nya logo ya. Biru itu. Jadi balik lagi teman-teman, kalau misalkan mau lihat unitnya ini, mau beli mobil apa aja sama Mbak nih?
bisa apa aja? Semua tipe Toyota terbaru. Yang lagi rame sebenarnya apa sih sekarang, Mbak? Sekarang yang lagi rame itu sebenarnya Scenic, Mas. Scenic lagi rame banget. Iya, awareness market-nya tuh bagus banget sih. Harusnya sih video ini nanti viral ya. Jadi kalau misalkan mau beli mobil ini kira-kira paling cepat kapan? Harusnya sih masih inden sih Mas Teguh, tapi nanti pasti bisa Sita bantu lebih cepat. Iyalah pengalaman 18 tahun. Iya. Jadi teman-teman saya reminder kalau yang pengen tanya-tanya langsung bisa langsung telepon WA ke 0817-81-2000 dengan Syifa. Atau langsung datang ke Auto 2000 Ciledug, nanti bilang aja sama Pak Satpamnya mau ketemu sama Mbak Syifa gitu. Yes. Capture aja video ini, nih loh yang ini orangnya. Ya. Sekian dulu videonya dari kita, tunggu ya nanti review-review selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.